Setelah dikabarkan menghilang selama 6 hari akibat terseret ombak di Pantai Pangandaran, seorang wisatawan asal Cilacap, Jawa Tengah, ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Korban ditemukan 1 km dari lokasi kejadian, jasadnya pun sudah dibawa pihak keluarga dan langsung dikebumikan di kampung halamannya. Setelah 6 hari melakukan proses pencarian, tim SAR gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Basarnas akhirnya menemukan Latifuddin, warga Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Korban sebelumnya dikabarkan terseret ombak saat sedang berenang di kawasan Pantai Barat, Pangandaran. Sementara jasadnya ditemukan oleh tim SAR gabungan di wilayah Pasir Putih atau berjarak sekitar 1 km dari lokasi kejadian. Jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Pandega Pangandaran, kemudian dibawa oleh pihak keluarga untuk dikebumikan di tempat pemakaman umum di kampung halamannya. Siap, korban sudah ditemukan pada pukul 7 di Cagar Alam, Pasir Putih, Pangandaran. Radius dari titik tenggelam, Pak, berapa ini, Pak? Radius 10 kilo. 10 kilo, Pak? 1 kilo. Oh, 1 kilo, Pak, ya. Dia posisi mengapung. Berarti udah berapa ini, Pak? Nah, sudah 6 hari pencarian. 6 hari pencarian. Siap. Sekarang nah, sekarang dibawa kemana, Pak? Di Rumah Sakit Pandega. Sementara itu, berdasarkan hasil pemantauan kondisi objek wisata Pantai Pangandaran, sejak Jumat pagi hingga Senin sore, masih dipadati para wisatawan dari berbagai daerah yang mengisi liburan Hari Raya Waisak. Dari Kabupaten Pangandaran, Rudiat Radar TV melaporkan.